Terdakwa pembunuhan Letkol M. Mubin di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Henry Hernando, divonis bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Atas vonis bersalah itu, Henry Hernando dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim, Vici Valentino, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri BIL Bandung, Selasa, 28 Maret 2023. Dalam sidang tersebut, terdakwa mengikutinya secara daring dan berada di Lapas Narkotika Kelas 2A Jelekong. Sedangkan hakim, JPU, penasehat hukum dan lainnya mengikuti sidang secara langsung di ruang sidang. Keluarga Letkol M. Mubun hingga rekan-rekan korban sesama Akabri Angkatan 82 juga turut hadir mengikuti persidangan. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Henry Hernando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana diatur di Pasal 340 KUH Pidana. Sontak para kerabat korban, yang terlihat kecewa dengan putusan itu, berteriak banding, 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 namun hakim bisa mengendalikan suasana, hingga sidang dilanjutkan sampai akhir. Dalam sidang tersebut, terdakwa Henry Hernando mengaku akan berpikir-pikir dahulu dan berkonsultasi dengan tim penasehat hukumnya. Saat ditanya hakim terkait putusan yang dibacakan, saya akan berpikir dengan keluarga juga terkait vonis, kata terdakwa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!